Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi saya dari desa Bulak lanjut nih ke arah barat. Ini sepertinya masuknya desa Sende nih. Jadi saya akan melanjutkan penjelajahan saya nih di desa Sende, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Oke, coba kesini dulu. Ini ke arah selatan, jalanannya aspal lumayan luas ya, lumayan bagus. TPU Mbah Kowu Gadung. Nah, di desa Sende ini apa yang terkenal ya? Oh iya, ada salah satu teman saya nih yang ngajar di desa Sende. Gak tau di SD mana ya, kayaknya sih di SD Negeri 1 Sende nih. Namanya Ibu Lulu Falasyeva. Ibu Lulu Falasyeva. Oke, di sini ada masih ada sawit, kelapa sawit nih, cuma satu batang, satu pohon. Nah, ke sini nih nggak tahu saya pertama kali ke sini, nanti tembus-tembusnya kemana juga nggak tahu. Oke, baru pertama kalinya nih saya menjelajah atau lewat di desa Sende. Di sini ada kanon fotokopi, ada semacam ini gapura ya, batanya batu merah gitu, kayaknya balai desanya di sini. Ah bener nih. Ada lapangan voli nih di depan atau di samping kiri kantor kuenya. Lumayan rindang juga ya di sini ya. Beginilah kondisi kantorku desa Sende. Dindingnya berwarna biru. Di depannya terdapat SDN 1 Sende. Alun-alun desanya lumayan cukup luas. Ada lapangan voli dan di bagian kanan depannya ada Masjid Ar-Rohmah. Teman-teman, jadi suasana siang hari di desa Sende ini cukup sunyi sepi sekali ya, hening. Mungkin karena penduduknya yang tidak terlalu padat, jadi suasana kampungnya juga nggak terlalu ramai kayak gini. Saya lanjut perjalanan menjelajah gang-gang yang ada di desa Sende. Oke, tadi dari arah kiri saya sekarang lanjut ke kanan nih. Di sini rumahnya bagus-bagus nih di desa Sende ya. Pelatarannya luas-luas sih. Ada gang-gang sempit gitu, nggak usah dijelajahi lah ya. Nah, di sini jalannya agak berlubang-lubang tadi, bolong-bolong. Gang-gang sempit, nggak usah, lanjut aja. Ini rumahnya kayaknya rumah-rumah zaman dulu gitu. Ada advokat atau pengacara Nurdin SH. Lanjut, di sini ada Uus Make Up. Kayaknya rumah-rumahnya mengikuti ini ya, sepanjang jalan ini doang nih kayaknya. Di belakangnya ini kayaknya sawah-sawah deh kayaknya. Ada gang tadi, nanti ke situ kita lewat. Lanjut dulu ke arah selatannya, mentoknya desa Sende di mana ya? Nah, di agak jauh sana terlihat siluet Gunung Cermai menjulang tinggi. Di sini ada percetakan Intan, pesanan undangan. Ada pangkas rambut juga. Bengkel Las Afan. Oke, sepertinya di sini mentok nih. Ini perbatasan desa Sende dengan desa selanjutnya, desa apa ya? Desa
apa sih, Tegal Karang mungkin, atau enggak apa namanya, kecamatannya mungkin udah Palimanan, dan di sini kecamatannya Arjowinangun. Jadi perbatasan ini adalah perbatasan dua desa dan dua kecamatan sekaligus. Kecamatan desanya Sende, Kecamatan Arjowinangun sebelah sananya. Tegal Karang mungkin kecamatannya Palimanan. Terbalik ya. Oh, ini mungkin yang jadi perbatasannya si Parit ini nih. Selamat datang di Desa Sende. Oke, jadi saya akan coba ke sini, ke arah barat ya. Ada anak-anak lagi main petak umpet tadi. Ini ke arah barat, lumayan silau ya menjelang sore hari ini. Banyak mobil-mobil elep nih di sini, elep-elep Gegesik. Oke, jangan-jangan yang punya trayek elep Gegesik Cirebon itu kebanyakan orang Sende ya. Wih, di sini sangat rindang nih. Gak tahu ini jembatan apa namanya, Jembatan Desa Sende tahun 2007. Oke, di sini rindang banget nih, asli. Ini sungainya nih. Masih banyak barongan pring dan pohon-pohon tinggi di sepanjang aliran sungai. Nah, ini dia barongan-barongan pringnya tuh. Ada anak-anak lagi main bola. Oke, yang ramai ternyata blok sini ya. Ini rumahnya bagus banget nih kayaknya, di gerbangnya aja lumayan bagus. Oh, okay. Oke, di sini ternyata masih blok Sende, blok Sende, Desa Sende, blok apa namanya? Kurang tahu blok apa ya? Blok Kapling. Nah, di sini ada SD Negeri 2 Sende nih, Kecamatan Arjowinangun, Jalan Lapang Bola Blok 5, Desa Sende. Nah, SD 2-nya ada di blok yang ini, yang blok 5. Ada yang jual gas-gas LPG tuh. Dan ada gang tadi. Nah, ini gang sini. Enggak tahu ini gang apa ya. Lanjut dulu, sebelah kiri sini ada musola Nurul Mubin, blok 5, Desa Sende. Rumah-rumahnya nih blok sini yang ada musolanya lumayan bagus-bagus ya, gedong-gedong kebanyakan di pagerin. Oke, ada rumah sendirian di sini, mencil nih. Wow, viewnya dari sini lumayan bagus ya. Di selatannya itu ada Gunung Cerme dan Gunung Kapur tadi. Mentok ternyata. Oke, balik lagi lah. Oke, sini lanjut di rumahnya sebelah kanan nih yang padatnya. Bagus-bagus sih. Karena ini masuknya ke Kecamatan Arjowinangun yang lumayan rame, dan mungkin harga tanahnya juga udah mahal-mahal ya di sini. Ini bagus-bagus sih rumahnya. Belakangan saya ini ada lapangan bola ya. Lapangan bolanya sepertinya nggak keurus nih. Udah lama nggak ditempatin sepertinya. Udah tinggi-tinggi banget. Rumput-rumput liarnya ya. Ada pertigaan sini, kanan atau kiri? Coba ke kiri dulu atau ke kanan dulu ya? Kiri dulu lah. Oke, ke kiri dulu. Oke, sini ke arah barat lumayan silau. Jalanannya luas, lumayan halus, jadi bisa agak ngebut. Oke, di sebelah kiri saya ini ada perumahan ya. Nggak tahu perumahan apa namanya. Macam kapling-kapling gitulah. Udah rame sih. Apakah masih masuk Desa Sende? Saya juga kurang paham. Lanjut dulu aja.
Nah, di sini banyak sampah-sampah nih berserakan. Ada bangunan apa ini udah hancur ya? Kayaknya bekas ini apa namanya? Ruko, toko makanan gitulah. Nah, di sini di kiri kanan saya, kiri ada perumahan, kanan ada SMPN 2 Arjawinangun. Oke, sini dulu lah. Es tebu. Oke, jadi saya istirahat dulu lah di sini menikmati rindangnya halte SMP Negeri 2 Arjawinangun. Nah, terlihat beginilah kondisinya SMP Negeri 2 Arjawinangun. Sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, sepertinya SMPN 2 Arjawinangun ini adalah batas paling baratnya Desa Sende ya. Jadi saya harus balik lagi ke sana. Tadi saya dari arah sini nih, arah sebelah kanan nih. Dari kanan sana, sekarang coba ke arah sini. Sawah-sawah. Oke, di sini ternyata masih ada rumah-rumah nih di Desa Sende. Ketemunya di jalan yang ini yang tadi kanan sana. Nah, gang ini gang kiri. Belum saya jelajahi ya gang yang ke kiri. Musola Kandarasa. Oke, masih ada gang, jalannya aspal udah mulai rusak-rusak. Coba jelajahi keluarnya sampai di mana. Keluarnya sana sini ya. Oke, keluarnya dari sini ternyata. Jalannya beton lumayan lebar ya, cukup nih buat satu mobil lewat. Oke, ternyata di seberang sana juga ada gang. Jadi pertama kali kesini ini terlewati ya. Belum dijelajahi berarti yang ini nih. Oke, di sini mengarah ke selatan, saya ke arah selatan. Samping kanan ada kalen, lumayan cukup deras tuh airannya. Jadi polisi tidurnya tinggi banget ya. Jalanannya tidak terlalu lebar nih, mobil nggak masuk lewat sini. Ini sepertinya rumahnya kosong nih, terbengkalai atau gimana? Lantainya kotor gitu, kayaknya nggak ada orang ya. Oke, ternyata nongolnya di sini lagi. Mungkin semua gang-gang yang ada di Desa Sende ini sudah saya jelajahi ya, gang-gang yang besar. Jadi saya kira cukup lah untuk eksplor Desa Sende hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.